Ayat Quran itu tidak jumlahnya, jumlahnya itu tidak binasin min Rasulillah. Jumlahnya ayat itu, amun salah paham. Jumlahnya ayat Quran itu tidak binasin min Rasulillah, kecuali tertentu. Misalnya surat Fatihah itu binasi Rasulillah jumlahnya sabarabah ayat. Yeah. Termasuk malah surat Abarok itu binasi Rasulillah jumlahnya talatunarabah ayat. Tapi yang tidak ada hadis sahih itu jumlah ayat itu zaman Nabi Sugeng itu kalau ngetikan nahwa mi'ati ayat, ya kira-kira 100 ayat. Misalnya gini, contoh paling mudah ya. Kalau ulama-ulama kufiyun, ulama qurra kufiyun kayak Imam Asim, Imam Isa'i, Imam Hamzah. Kufiyun itu Asim, Hamzah napa? Isa'i disebut qurra napa? Kufiyun. Itu awal itu suar itu unik, ada yang dihitung satu ayat, ada yang enggak. Misalnya alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya. Ada yang enggak? Itu masih masuk akal ya. Tapi masih bisa dinalar. Tapi kadang Imam Asim itu ya dikalahkan ya secara argumentasi oleh qurra lain. Misalnya gini. Dan sampean tahu kenapa ada yang bilang 110 ayat, ada yang bilang 115 ayat. Kenapa beda itu gampang, teorinya gampang. Karena ini sudah ada nas Rasulullah yang jumlah gini. Misalnya gini, ini yang Quran kertas. Ya ayyuhal muzzammil, qumil laila illa qalilan. Misalnya, coba sampean tes mawon, misalnya sampean pas semaan apa misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzzammil, qumil laila illa qalilan, niswa wa winkus mindu, qalila uzid alaihi wa rattilil qur'ana. Artila inna sanulki alaika kaulan faqila inna nasyata layli ya asyadu wa ta'u akwamu kila inna laka binna hari sabhan tawila wa turisma rohkika wa tabatal ilaihi abdila. Dari sekian sampean baca itu mesti berakhirlah. Berakhir apa? Kumillaila ila qalila niswahu awingkus minhu qalila awzid alaihi wa rabtiril qur'ana tawila inna sanulki alaika kaulan faqila. Sehingga dari semua di akhir ilah ini ada ulama yang berpendapat ya ayyul muzammil itu jangan ditulis satu. Berarti ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Karena tidak mungkin semuanya lah kok yang pertama ya ayyuhal muzzammil. Jadi sebagian itu ya masuk akal saja yang mengatakan ya ayyuhal muzzammil jangan ditulis satu, paham ya? Ditulisnya mulai lah. Berarti ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid alaihi wa rattilil qur'ana. Tapi kita, karena kita kiroannya Imam Asim, ya ayyuhal muzammil ditulis satu. Ya sanut saya kan di Bang Raro. Cuma jangan janggal kalau ulama menghitung jumlah ayatnya beda. Karena yang satu dihitung dari ayyuhal muzammil, yang satu dihitung mulai qumil laila illa. Lah kira-kira gitu, jumlah ayat beda itu kira-kira logikanya kayak. Nah, gue raro pasti tak kayak gitu. Nah, kalau roh sang Quran roh detail, kilapin yang di peraning surat ini kilapin yang gede urung. Kalau alhamdulillah sak Quran roh kabin masalah kilapin. Berani sih bayar, seneng malam betul. Misalnya Bismillah. Bismillah itu saya itu alhamdulillah betul. Meskipun pemerintahan Arab Saudi itu Wahabi, tapi nggak ada pegawai Wahabi. Yang ada itu konsensus ulama kurok. Sehingga omong kosong kalau ada orang bilang yang mau kayu, nggak mau coba Fatihah, orang mau coba Bismillah itu keliru. Kelirunya gini, saya berani bersumpah. Quran-Quran terbitan Mekah Medina itu sudah saya teliti dari sekian angkatan, mulai tahun berapapun saya punya. Quran terbitan Arab Saudi, mulai zaman wong alim, sampai zaman pemerintahan, sampai alhamdulillah sekarang zaman order. Ini gue loh, paham ya? Quran saya ini zaman order, mulai saya ini terdepak lagi dirame, no? Paham ya? Jadi Quran ditulis mulai faktor tenang, faktor jimat, Istanbul, faktor apa? Jimat. Jadi gue loh nunggu Quran itu faktor jimat ke Istanbul, sampai faktor isyak. Sampai faktor macam-macam, terakhir faktor apa? Order. Ini pulau JWKB, alhamdulillah pulau JWKB. Itu semuanya sepakat, khusus di Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ditulis dua. Sehingga orang Wahabi pun, seluruh dunia pun nganggap tetap Bismillah itu satu ayat. Karena khusus di Fatihah, Bismillah tidak ditulis nomor. Sehingga tidak bisa, kalau sampai baca Fatihah tidak baca Bismillah tidak bisa, karena Bismillah itu bagian dari Fatihah. Makanya kalau sampai baca pakai Syafi'i, Bismillah ayatun mingkuli surah. Kalau Imam Syafi'i, Bismillah itu ayatun mingkuli surah, illa barwa. Kecuali surat apa? Tapi khusus di Fatihah itu, ajma'al ulama khusus di Fatihah itu Bismillah itu bagian Fatihah. Paham ya? Bukan orang-orang, bagian ayat separuhnya ayat, bagian Fatihah. Padahal ayat separuhnya apa? Ayat sepotong belum, satu bab gitu. Mereka tahu ngapal Al-Quran. Ya, tahu apa loh, tahu apa?
Jadi ijma'nya ulama, bismillah itu ba'dul fatih, karena pas bismillah sudah ditulis, artinya di dunia manapun itu tetap moco fatihah. Moco bismillah, ya moco bismillah. Nah, khilafnya kita dengan kayak imam-imam di Masjid Haram itu khilaf, apa perlu diperdengarkan apa tidak. Nah, itu di hadis-hadis sahih kebetulan. Itu hadis yang populer itu riwayat Abu Hurairah, sallaitu khalfa Rasulillah wa sallaitu khalfa Abi Bakr wa sallaitu khalfa Umar falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya ini sholat pernah makmum Rasulullah, makmum Abu Bakar, makmum Umar, tapi saya tidak pernah mendengar mereka itu baca bismillah. Nah, itu sebagian orang menafsirkan tidak membaca. Orang-orang Syafi'i termasuk saya dalam hal ini saya tidak bilang Syafi'i dan Is, tapi saya memang paham logika ini memang. Saya ini pernah baca Musnad Syafi'i yang masih asli. Taman mungkin Syafi'inya kan hanya lewat takrib sulam taufik. Gue enggak paham. Saya ini ngaji takrib itu berkali-kali dan khatam. Dan saya pernah mimpin salat takrib itu bertahun-tahun. Pernah ono sing genteni, ora wani. Itu fikih kita sudah lewat takrib, lewat mungkin lewat macam-macam. Tapi saya juga belajar fikih cek yang asli Musnad Syafi'i. Imam Syafi'i memang orang alim betul. Jadi dia cara ngomong enak tuh. Wong sanatnya itu falam asma ahadan minhum. Asma itu subjektif. Saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu ya saya tidak mendengar. Tapi kecuali sanatnya gini. Falam yakun ahadun minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada satupun dari Abu Bakar Umar Sa'id membaca bismillah. Nah, itu berarti memang menafikan beliau-beliau baca apa? Wong sanatnya itu falam asma. Saya itu tidak mendengar. Nah, tidak mendengar itu oleh Imam Syafi'i ditafsirkan. Beliau-beliau bacanya siri ya, sehingga tidak didengar. Tapi bukan berarti tidak membaca. Sama cek di Bukhari di Muslim, semua teksnya itu falam asma ahadun minhum, bukan kok falam yakroh ahadum. Paham ya? Jadi mohon itu yang haji gitu. Kusereh nak berpulau nak haji. Kusereh ini yang Mekah orang macam bismillah. Salat Islam, ya salat tempat yang rasa. Aneh-aneh. Kalau pulang pulang banyak nunggu besok libur, pulang tak betul nanti imami. Masuk solat itu dia tenggelam tenggelam. Si imami buat nasihati Allah ya Rabb, buat khutbahnya. Bayang orang nape ini galak, kita simpul loh, mesti ngoten. Khutbah orang nape ini galak apa? Pikirin gula yang orang rumah no. Anut jenengan tu paling orang nape ini galak. Kadang kalau tipe nak bantu lagi ketemu gula. Dia ikut khutbahku ya, ya saya orang nape ini galak apa? Eh tak ada ni tenang aja kurang rumah. Lainnya keluar kesunatannya kurang rumah. Kalau nak audit ngerti kurang orang kisah malah tak akhir. Lainnya kesunatannya keluar orang rumah. Keluar dengan yang rumah. Ya misalnya kalau makmum Mustafa ngerti makmum kisah malah meriang malah tak akhir. Enggak mau kurang tu nate dua konco imami jumatan. Dalam ibu guru guru lagi memel di dalam jumatan tu. Walau gue seruntutan main melayu waktu itu. Pas tuh baru dulu kita main melayu waktu konten buat melayu. Semenjak itu guru-guru saya itu kalau ikut jumatan di masjid orang kira-kira imamnya muridnya mau berburi kalau daripada imamnya melayu. Karena kalau misalnya jumatan imam muridnya juga berburi. Kemudian aku juga kesunatannya gitu loh. Kami ada kesunatannya gue nggak. Itu istilahnya gurir itu falam asma ahadam. Jadi kalau baca hadis itu yang komplit, tidak kok falam yang roh ahadum. Sebab itu, dan saya punya bukti itu tadi. Mushaful Madinah al-Munawwarah yang disebarkan ke seluruh dunia. Mulai di Syria, di Damaskus, di mana-mana. Itu semuanya itu bismillahirrahmanirrahim fil Fatihah itu ditulis satu. Paham ya? Kalau ditulis satu berarti harus dibaca karena untuk baca Fatihah harus baca mulai ayat satu yaitu bismillah kan paham ya? Coba kalau bismillah di selain Fatihah kan enggak ada nomornya kan? Zalim kul huwa wahu ahad ada nomornya betul yang bismillah enggak ada yang mulai ada nomornya kul huwa wahu. Wah. Di semua Quran, di semua surat selain Fatihah itu bismillah enggak ada nomornya. Tapi kalau di Fatihah ada. Nah, kalaupun ada khilaf dan khilaf ini enggak dipakai ulama dianggap khilaf wong loro. Iku ana sing nulis ayat itu ihdinash shiratal mustaqim dianggap ayat ke-6. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi itu banyak yang menentang. Jadi rata-rata tetap bismillah ditulis satu dalam Fatihah.
terus penjenengan beso terus masalah khilaf jadi kenapa surat Kahfi ada yang bilang 110 ada yang bilang 115 lah kira-kira kayak tadi yang saya terangkan dalam nopo ya ayyuhal muzammil itu ada yang ngitung satu ada yang enggak alasannya enggak ngitung satu akhir dari ayat itu lah semua sementara muzammil bukan lah tapi ya ayyuhal muzammil ya nak Quran kan trennya kan gitu misalnya surat Dzatsir kan gitu ya ayyuhal mudzatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa tiyabaka fatahir wa rizza fasjur wa la tamuntas takbir wa li rabbika fasbir bon mandek gitu nanti yang gitu terus gitu terus jadi polanya itu tetap kelihatan paham gitu terus yang kayak-kayak gitu itu tidak binasi Rasulullah kecuali yang Nabi nyebut ya surat Al-Baqarah memang Nabi menyebut ada surat yang 30 ayat tapi tasfa'u li sahibiha terus Nabi menyebut itu surat mulku suratul apa? Gila itu kadang Nabi nyebut tapi jarang sekali Nabi menyebut jumlah ayat itu jarang makanya zaman sahabat itu kalau menceritakan karena Rasulullah yusolil maghrib payah pra'ume ata ayat awnakman minha jadi ya enggak sepersis itu paham gitu you know? Jadi ini maksudnya mi'at wa asru ayah aw wa komta asru tanah ayah jadi kenapa paman kok terus gue jadi Quran itu ijma kok sitok muni 110 sitok muni 110 itu satu huruf pun enggak ada yang dibuat maksudnya ngerti kulon rangno ngerti kuatir kulon gak sampai gududu terus jadi murtad malah repot ngasih jangan kira yang bilang 115 terus darani sing muni 110 ini mau buat kalau di kulo terus ada musuh-musuh yang mualaf paham ya? Saya menjelaskan gini sampai niati mawon dakwah. Jadi jangan sampai ada orang orientalis atau yang enggak seneng Quran. Jarene 115, sing sitok muni darani 110, sing 5 digarok. Endi? Mergo berarti nak sing darani 115, berarti nuduh sing darani 105 mangan 5 atau mbuak napa? Mboten jumlahnya tetap sama, cuma ngitunge betul, tadi paham ya, makanya ini pulau kufno, paham ya, jumlahnya tetap sama, hurufnya nggak ada yang hilang, paham ya. Cuma cara menghitung, beda. Jadi misalnya ya, ayyuhal muzammil satu, umillaila illa qalila dua. Berarti dua kan, dua ayat. Terus ada yang bilang, enggak itu satu ayat. Tapi satu ayat pun tetap bacanya, ya ayyuhal muzammil umillaila. Sama-sama nggak ada yang hilang, paham ya, sama-sama nggak ada yang apa. Paham ya? Jadi orang kok berarti tak singgara di siji berarti buah siji goblok itu paham ya? Mulai kulon tak niati jadi karyawan pangeran jadi khotimah Quran. Boleh kulon cocok cocok tak terang. Semuanya kira salah pak. Kulon buatan mubalek yang sesuai order. Semuanya uang semua. Kulon buatan tak kecil order. Boleh kulon ulama nanti kepentingan terang. Boleh kulon terang. Tapi kue cocok orang apa? Nono selera mu harus agak berbu. Bahwa yang di agama kita nanti situ, nak anu selera nih wong akeh agama tutup. Isti sebut walau kita bal hakku aku arum lafadz dari sama awat wal ardi waman. Umpama barang hak itu anu selera nih wong akeh itu lafadz dari sama awat wal ardi waman. Mesti dunia kuru rusak. Salagi ayam anu wong akeh, gua pakai apa? Belum sering ditahu ibu. Gus tenggene gulon wonten tahajud berjamaah. Wonten sholat berjamaah diumum nol yang masjid. Kalau lagi bingung nggak di parani pengurus tamu. Terus mengguono jamaah tahajud bersama cara dengan umum nak agak jamaah agak tahajud. Nah kalau nih uang alim dengan nanti nak tahajud kesunatane orang nopo pusing darah niora ibu yora tahajud tenan. Muni ape uang kesunatane yora utas jamaah. Kalau ketakut ngono paling bus. Itu aneh-aneh, ini udah takut sama aku, mari ngel-ngel aku pokoknya barang-barang itu rasa takut sama aku jadi kan aku pengen gawe tahajud jamaah, ya lakon ide tapi jumli dari kusbah, kok lakon ide ya akhirnya itu nanti lakon ide timbang jenengan merungkal ke ngomah, monggol tahajud bareng jadi kia ini lagi ngomong sama sendiri, ya kayak tinggal lo tau ya biasa konsumennya untuk tua-tua demi mati, itu langganan di mana-mana jadi aku mesti penggemarnya ya ngomong sing pun grupel mauti-mauti ini. Itu ngomong tapi kita ngene kok asisi penggemar gak perawan beca seger-seger mesti wong memeh mati iku. Mun siap bagus lho yo wis gak esas ya terus mau. Aku bingung no. Ya akhirnya kalau nggak buatan fatwa deh, kalau harus menengah. Ya orang tengah orang yang seneng-seneng fakir lagi, uber fakir anyar-anyaran. Iya, jamaah orang di sini atau jamaah kok baru.
Dengan dia sopaw, ya biasa. Tapi aku lari lah orang itu. Kalau mana ada kesimpinan yang ngorong, keluarkan orang lain. Ya, mana yang menang, kayak gimana menangnya santai kan. Kira-kira kegiatan tajud, orang konser, orang ini. Ya, tapi kita sebagai ulama tetap harus berpegangan. Memang itu sholat yang kesunatannya tidak jamaah. Tapi kita tetap harus bilang, nah, banjir orang awam, nah, orang di jamaah, ya, tajud, ya, apa jamaah. Tapi kalau kamu di sunat jamaah, ya, sudah, apa jamaah. Ya, itu jadi. Ya akhirnya sudah tadi. Kalau ya tau melo, sakit imamnya lah. Malah kasih dia jadi imam. Faham gitu terus. Faham gitu, ini kalau bulan-bulan. Jadi nanti seterusnya kalau ada khilaf jumlahnya ayat, itu bukan berarti ngurangi satu huruf pun dari Al-Qur'an. Itu jumlah penulisannya. Jadi ada yang nulis, ya ayyuhal muzammil satu. Qumil laila ila qalila. Ada yang nulis, ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila. Alasannya semuanya lah bagi lisfahu awinus minhu auzid alaihi waratilil qur'ana tartila inna tamulki alaika qawlan tartila. Sehingga dengan pola Qur'an yang gitu, ada ulama yang yakin sekali bahwa ayat 1 itu ya ayyuhal muzammil qum billaila illa. Tapi kita akan mengikuti qiraah masyhurah Imam Aslim yang riwayat Hafiz, ya kita nulis ya ayyuhal muzammil 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabehane puji wa ta alhamdulillah wal wasni fati jamili lan ape. Sing darani puji nyipati Allah kelawan ape. Iku lillahi kagungane Allah. Sakitu niku tetep lillahi kagungane Allah. Ta'ala mahdura. Utahi jenenge pujian mo kagungane Allah. Niku. Niku eling-eling pokoke pujian kagungane Allah. Terus wa halil muradu lan ana ta pe sing dikarepno iku ale lamun ngekeki weruh dilalika kelawan mungkon-mungkon alhamdulillah. Mergo lir imani krana iman iki lan alhamdulillah. Awis tanah utawa sing dimaksud iku ngelem iki lan Allah. Aluma utawa yo loro-loro nek yo iklan yo tanah iman macam niku. Istimalan tu niku ana pira-pira kemungkinan. Apia juga utawi luwe ngekeki faedah-faedah istimalan. Iku asal isu iku sing ketiga, iku asal isu sing ketiga. Termasuk alim Imam Suyuti, alim Imam Mahali, niki mulai Imam Mahali. Terus ngeten nggih. Niki sing ben ngertos sampean mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik. Kalam khobar itu berita, berita murni. Apa kalam khobar di Quran itu info murni? Atau ada tekanan perintah disebut al-khobar di makna al-am? Jadi misalnya ngeten nggih, contoh paling gampang. Kula ngomong ngeten. Ruhin iku lesu. Apa murni ngekei kabar ruhin lesu? Apa ngekei perintah ning mukhotob supaya ngekei mangan ruhin? Ya sama seperti misalnya yang esok-esok ana wong turu kemal kemul. Srengenge saiki wis panas. Ada itu berarti murni berita atau kowe kon dedi? Mergo srengenge wis panas. Padha misalnya ana caiku layu, maksudnya iku berita murni apa yaiku rabi caiku nabi. Jadi semua kalam khobar di Quran itu ada potensi gitu. Jadi kalau alhamdulillah, puji wae Allah. Berarti nak ngandung perintah, maka mujilah kepada Allah. Rukin lesu, mulanya kayak imam. Rukin riting, mulai diri burding. Misalnya begitu. Jadi itu kata Imam Mahali, apiat juga salin. Kalam khobar yang begitu sebaiknya dimaknai dua-duanya. Ya informasi kalau alhamdulillah, sekaligus perintah. Muji, itu ngalimai Imam Mahali. Jadi abjad juga, ya. Jadi kita yo yakin tenan narukin keriting, yo yakin tenan nak abie nanti berdiri. Jadi itu dua-duanya. Yo yakin tenan narukin lesu, berarti informasi itu bener. Yo yakin tenan nak ngadung perintah kau ngekei. Nah, yo bodoh kita yakin tenan nak alhamdulillah. Yo yakin tenan di perintahmu. Nah itu semua hadis juga gitu. Coba hadis buat arani informasi murni. Dalil Nabi Dawud, asolat imajudin, solat itu agak agomo. Ya kanjeng Nabi pun terus nih jenengan muni solat agak tentu maknane mulane solat to ben agama jejeg mesti mengandung makna perintah. Sama seperti misalnya kalam khobar wal walidatu yurdina auladuna, seorang ibu itu nyusui anake. Ora apa-apa tombok tompo, ya wis sing gelem sing ora ya wis. Tentu juga ada ngandung perintah sebaiknya seorang ibu menyusui. Itu
Imam Ahli termasuk orang yang alim alama, beliau bilang, apakah ini kalam khobar murni, atau sana, atau iman, kata beliau, afiat juga sehanis, ya bareng-bareng kakek, paham ya namanya, afiat juga sehanis. Mulanya sama aku cuma turun, ulama-ulama yang waras riin. Tapi yang turun di aku bareng, saya nerang aku perkara ini. Macam kita apa podo, saya nerang aku, mesti tidak paham. Aku yakin, enu yakin. Ya aku yakin, semua entah yakinnya. Paling bawa wajah belajar, terus bawa biar. Lil iman, iman sana ikhtimalatun bahronus. Mulanya saya syukur. Kalau ngiyak ibadah berkara, dia wajah Imam Ahli wajah kabun. Kira iso yang muji-muji Imam Ahli berlebihan. Dan rana yang sore. Nanti kalau nama teh kai, nggak mahal ini jangan tak pakai kai, tapi wales pulau. Ini sing mau, sing pulau mau jalan kita beli dengan tebuah, sing urut pulau. Paham sing urut? Paham itu. Terus semua kalam bukan. Sebab niku, niki rumah nabi. Seperti Quran itu mesti ditulis. Inna hula Quranun karim fi kitabim maknun. La yamatsuhu ilal mutoh. La yamatsuhu ilal mutoharin itu kan kalam bukan. Tidak megang Quran kecuali yang suci. Tentu mengandung perintah, maka bersucilah saat Anda mau memegang. Meskipun kalamnya kalam kok. Itu semua. Makanya Imam Suyuti bilang, lapat-lapat kayak gini, walil murad al-ilam bidalik. Al-ruma, lil iman awisan abi al-ruma. Istimalatun abiyah juga. Salih. Maksudnya salih juga rumah, ya bareng-bah. Kalam kok bareng, ya bener. Mengandung perintah, ya bener. Ujungnya abiyah juga. Allahu sinten Allah dirupani zat anjala kang nurono sapala di ala arti ing atase kawulane lati rupane Muhammad ing kanjeng Nabi Muhammad. Alkitab ka ing kitab, ayul Qur'an tegese Qur'an. Walam yat Allah nur gawe sapa wa ta'ala lagu maring kitab, ayati tegese ing dalam kitab, Allah ora gawe iwat dan ing kebingkoan to ing kesalahan. Ikhtilafan tegese perbedaan wa ta'ala gudon lan tegese saling berlawanan. Wal jumlah itu te jumlah iku halun dadi hal menal kitab bisa ing kitab. Qayyiman, tur Qur'an niku qayyim. Manane ingkang jejeg, mustaqiman tegese ingkang jejeg. Utahe dawuh qayyiman ukhalun dadi khalsani atun kang kedua, muakidatun kang nom. Tujuane Allah nurono Qur'an liyung diroba samsajida. Liyung diro supaya ngekei peringatan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yukhawifah, tegesi ngekei peringatan sopok Kanjeng Nabi bil kitab di Al Qur'an, ngekei peringatan Al-Kafirin yang berapa orang kafir. Ngekei peringatan baksan, yang anane sekso aja, bantengsi sekso, syadid dan kan banget, milah jinggu sangking kersani Allah. Yang mingti balillahi, tegesi sangking sisi Allah, sangking kersani Allah. Waibah syirolah ngekei berita sendiri apa Qur'an al-mu'minin yang berapa orang mu'min. Pokoknya rujuknya ini nak buatan Nabi Muhammad di Qur'an usami. Kanjeng Nabi Muhammad, kali Quran, tay Quran, kali yang kajina, ini saya pakai. Al-mu'minin yang kira-kira mu'min Allah dina rupanya wang akai amal urakan kodoh ngelakoni sopa Allah dina sholihat yang kira-kira amal sholat. Jika ini berita, anna lagu. Saat itu tetap kedui al-mu'minin adjiran untuk ganjaran hasanan ingkang hafid, ingkang indah. Makisina atur abadi kabeh atau manggun kabeh dihi ekil adjiril hasan ing dalam ganjaran sing api abad dan ing dalam salawasi. Lalu ada kakaran ala adjiril hasan yang al-jannah di suatu. Wahyu diralang yang kei peringatan sopo kajin Nabi Muhammad minjumlah jil kafirin eng wong wong kafir. Kajin Nabi yang kei peringatan to ancaman Allah dina eng wong ake koru kang podo ngucap sopo Allah dina ita kuda wawalat. Ita kuda ngalap sopo Allah ngalap alat dan engan. Wong wong kafir sing berpendapat Allah duwe anak. Wong wong sing ngomong Allah duwe anak itu malah umbihi min ilmi. Malah gum orang noy berdua kufar dihikan ikilah pengucapan. Ebiha dalam kau di tegesi kelawan ikilah pengucapan. Min ilmu tay pengetahuan opoan. Wang sing darani opo dua anak. Iku rano ilmu ni belas ngawur. Walali apa iman orang kedua bapak bapak ewang aje. Mingkop dim kang sangking sebelumnya Allah di nak kafar. Alko ini nak ngucap kafe, ngucap lagu maring opo. Ngucap hadal kau lah. Kira perpanita atau wawan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat gede banget apa kalimat. Azumat gede banget apa kalimat. Apa ini kalimatan kalimat. Takhruju kalimat apa kalimat min afwahihim. Sangking cangkem-cangkem kufar. Sangking cangkem-cangkem kufar. Kutai dawuh kalimatan kalimat. Kalimatan tidawuh kalimatan tamyizun kutamyiz. Mufasiron kang nafsiri lid domiri maring domir alamukhami kang mukhami.
Wal maksudu tekan jen tertentu no didami kan kang jennya iku maksudun jen dua. Eh makola dikasih pengucapi bukan amat pura tukang jen. Iya kuluna illa ganiba. Iya kuluna orang ucap sopa kufar. Eh maya kuluna dikasih orang ucap sopa kufar tidalika indalan kuan mutuna kafe. Illa ganiba kecuali pengucapan singgoro. Eh illa makaulan kecuali pengucapan ganiba kan. Jadi kalau terangkan istilah-istilah Quran. Jadi kalau terangkan ilmu mantek. Jadi omongan ini wonten kalih. Omongan sing muafikun lil waqi'. Misalnya kalau darani siji ditambah siji loro. Niku jeneng omongan sing muafikun lil waqi', sesuai kenyataan. Ana omongan sing diarani omongan itu karena sudah kadung diucapkan oleh mulut. Disebut kalimatan tak rujumin afwahi. Jadi misalnya kalau ngomong siji ditambah siji ku limo. Loro ditambah loro ku wolu. Yaitu ya omongan. Tapi tidak punya makna. Kalau orang Jawa mau nyocok tok, orang-orang makna. Ini penting dalam logika mantek makai. Jika kalau orang kafir bilang Allah duwe anak, itu jenenge mau omongan tok. Tapi orang menjadi pat. Atau hakikatnya Allah orang duwe nopo. Lalu kalau mengenang Quran itu kan indah sekali logika ini Quran. Nah, dari Quran itu wonten basaria ya, ono kemanusana nih. Jadi dari Quran cerita. Nah, kue darani Allah juga ya. Kujuani darani Allah tahu telur. Nah, kita itu mau darani Allah juga ya. Nah, tapi rawani nyejaran Allah nopo. Padahal logika anak itu lewat nopo. Melalui pengirahan anak nyindir. Anna yakunu lagu waladu walam takul lagu sohibadun. Paham ya? Anna yakunu lagu waladu walam takul lagu sohibad. Wong piye kok pengirahan juga anak piye terus bujuni. Sopor dari wena ekoran dari nagi lagi karena awal dia anak terus tujuh ini. Ya kalau dia ini awal dia jadi sewa anak lagi tahun biru kan. Dia tahu kita lagi di nanti tapi. Jadi itu logika. Nah itu mau mau omong omonganmu, itu mau omongan kok mergo dilapak. No. Tapi orang tahu kenyata. Nah itu istilah Quran kalimatan tak rujumin apa. Itu dalam istilah itu. Tapi istilah ini nanti merusak akidah. Sebab itu nanti misalnya ada satu kejadian zaman Nabi Nuh sampai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Ketika waktu itu dipahat, kemudian disebut Lata Uzza, terus dianggap pengeran. Ini disebut India illa asma'un sampai kemuha antum wa'aka. Itu nanti disebut ngeten. Iki waktu. Pahatan muntilan. Waktu ini sangka Ponorogo, tak sangka ini terkenal Mojokerto. Gitu. Mojokerto itu nanti ketok watu nih. Tapi nanti disebut ini jelmaan dewa sima, dewaan sima siapa. Terus kesannya sakral, kesannya apa? Mengenai bujo gimana? Wong Jawa itu di bujo, rata-rata kalah itu. Karena darah ini bujo juga, jadi belahnya apa? Iya. Anak pula darah ini bujo, anaknya uang. Jadi pula biasa, tapi bujo pula anaknya apa? Mengenai bujo pula anggar tukaran di anak pula, mesti yakin pula bila anak. Kalau ini yakin keyakinanku, ya wong mesti bilang anak itu, wong kue anak itu, wong. Ini bujuk kalau nanti sakit, saya yakin-yakin. Jadi kalau nggak mau anak lo, waktu itu nang. Mesti gue sebab bilang anak itu, orang mungkin bilang anak itu, wong aku serah bapak anak itu. Gue itu saya yakin-yakinnya. Mesti gue sebab bilang anak itu, orang bilang anak itu, wong. Maksudnya dia, tapi kalau kalau anak itu punya akibat. Rapati mesti jujur, tapi jangan ada yang jujur kan garwo, si garis. Mau, gak bisa hidup tanpa kamu. Tanpamu. Jujur ini cek udah berbenwa, ayo aneh-aneh. Mari kadang darah ini namanya blan. Jadi penamaan itu mesti diakibat secara psikologi. Masa raiso. Jeneng itu marah, soalnya jeneng itu teror tenang. Barang darah ini Lata Uzza itu katakan akan medeni ten. Ini tempat suci, sakral. Ini dulu tahu apa. Uang mati, ambil buang mati ini tidak ada uang. Dan barang ini waktu dipahat itu ya segera. Yang nanti tani gini, wes-wes gede dan besok. Tenggen kulon ini nonton kuburan, wis ya atom ini budi tua. Ini apa yang ngetok ini rawa. Ya pamit ya, isan mati ini. Kau wes nopo. Barang tiga jalanan anak pulau, tiga jalanan-jalanan pokoknya. Dan itu sebab jalanan di Rapopo. Ya orang itu cara percaya, bukan itu sebab. Ya, lu untuk mau betul ni, kau nak buat kenaan.
Rupa tenan lho kan. Wong setan ora iso nyekeli wite malah wite rupa. Dadi panjenengan repot kuwi darani wis gedhe. Nggon sakral, nggon berduwe. Berduwe kuwi kewan grup. Mesti manggone ning pring wit paling ra enak ana werine digodi marat. Kedua nopo? Kopra. Barang kopra kok kok gedhe. Paham. Tapi uang itu kadung nak penamaan itu. Uang-uang daerah-daerah yang kalian midah waktu itu diluas. Aja ni orang orang apa ya waktu, waktu luas, pindah-pindah. Ya dah ada apa-apa. Tapi kita ini terbiasa. Jadi nama itu tetap dari no teror. Nama itu dari no uang. Uang dari dia seorang uang tua kenal wali, uang ramai wanita. Tapi kadang yang terkenal wali ni yang kencok pulak, urak gobet. Mana sering diakali, kalau menyampaikan salam Gus Bayu begini pun, mereka walinya wali-wali, wali cara orang awam, wali cara orang apa? Tapi dengan dilakopi wali kan jadi teh. Faham ya? Terus niki kalimat itu ada dua, ada kalimat sesuai fakta itu disebut muafikotun bilwake, ada kalimat yang mau tak rujumin apa ini? Lah yang tak rujumin apa ini? Istilah Quran India illa asmaun sampai semurah antum bahasa. Berhubung buat kadung buat arah ini berholo itu lata bisa. Terus kamu takut, terus kamu tem. Ya bodoh tapi misalnya kuburan, utai nopo, jika i kembang di sakral no, iki mbak sopo kan sama ane nopo. Jajal buat arah ini ni. Mayat kita tak tunggu ano bin buswar terus kumpul di sana di sepuro. Malah kesana mayat itu tidak tunggu ano gitu. Ya betul. Ya kare istilah, kare nopo, kare istilah. Paham, jadi ini memang bahasa itu pengaruhnya. Mana kalau nanti cerita boleh balik dan beri. Wonten kiai agung kapun, minggu seminggu ziarah bau hilang. Wes, rola saya udah begini. Kalau kita ziarah, suatu saat aku ketemu kiai sing ziarah mau apa buang. Dan kiai terkenal tangkem elak, jadi orang sing ziarah. Padahal uang soleh tenang. Kalau dia, warganya jadi nangis. Barang kalau kandani yang menang tenang. Kau jadi itu sokolos tu, soalnya bujuk kulon nopo. Ini dia ini sing ziarah kuat, dari nabi nanti ziarah kuat dan di sepuro. Ini bujuk kulon rano sing ziarah. Di sepuro nanti di sini bujuk nanti. Kena sing ziarah sedikit, berarti orang ngelo ngake, mau ngelo wong. Kena sing ziarah ngake, berarti ngelo ngake. Anggap baik mondo. Barang ketemu mutu nih sing ziarah ngake, satu saya boleh juga. Ya sing ziarah ngake, terus berarti sing tuh ano ngake, anggap baik mondo. Jadi sebetulnya Islam tu gampang. Jadi aku pernah mati, bujuk aku tak mau nginginin. Woi, aku nak aku cita-cita aku loh, ya senang sing ziarah rakyat. Papa tak limo, cukup. Bang Ruken teko dengan bujuk utangan, malah pusing juga. Tak ake, gitu. Jadi kemungkinan ini kan gitu ya. Ini maksudnya ini pengaruh bahasa, pengaruh apa? Jadi kalau uang sing ziarah rakyat buat bahasa non sing dunga non ake, yo ape? Tapi nak buat bahasa non ngel-ngel orang ake. Begitu juga ke acara resepsi, nak sing nekani akeh dibatakno tindung ana wong akeh ya apik, tapi nek dibatakno ngel-ngel wong akeh. Ya kan sesuk itu gingsul. Jare sing seneng jare gingsul ku mah, jare seneng untuk ro untuk gak roto. Napa? Ya sama orang energik tuh yang seneng jare sibuk, sing ra seneng jare itai. Wong sing seneng Pak SD jare jaran pemikir serius, mergo wonge tenang. Jare sing ra seneng tuh mikir wae. Karek oleh nembung no, karek oleh nopo. Ya itu bahasa. Jadi wong nak tenang jadi sing seneng tenang, sing ra seneng jadi kelemah-kelemah. Pemalas. Wong kita itu sing tenang jadi energi. Ya sudah sih. Foto ke di bojo ala wirang rambuté griting. Wah, unik lho ora ada tenan. Unik dari itu kok nopo? Unik. Indah, jadi unik nopo? Unik. Nilai seninya tinggi. Jadi saya rasa senang. Oh iya, sebagai orang orang kau sanggup tu piye? Kiran kritin. Ya sudah gitu. Itu bahasa. Namanya Nabi Dawud. Inna minal bayani la sihron. Sebagian penjelasan mesti dari sisi sihir. Mereka itu mulak malik pak. Bangga itu mulak malik nak kok? Iya. Mulanya kalimat itu berarti apa? Kalimat itu orang kafir itu berarti. Iku kalimat yang keliru-keliru disebut kalimat tak rujuk minawar abai. Jadi dia menjadi kalimat itu karena kadung diucapkan. Bukan berarti kalimat ini mewakili fakta. Ini disebut kalimat tak rujuk minawar abai. Kiyakulunah ilah jadi.
Kalau alangkah nama Sirah Muhammad itu batu unwong sing rusak mulikun tegese ingkang rusak nasaka ing awak dhewe Sirah Muhammad. Ala asari him ing atase kelakuan-kelakuan iku fah. Maknane ala asari him sakwuse wong-wong kafir ngomong ngene iku. Mas, jangan-jangan kamu merusak diri kamu gara-gara cangkem-cangkem wong kafir ngene iku. Maknane ala asari him ebadihim tegese sakwuse kufar ebadat awalihim. Sakwuse mengone kufar angkatan iki. Ilam ini lamun orang iman pokok kufar dia dari hati siklan ikilah hati saya Quran ini si Quran. Kowe itu jangan-jangan rusak asap, rusak awam asapan kronos susah. Kowe dan tiga si krono muring-muring waktu senang kronos susah mingkat ini siro. Tihir si kang krono mungsing siro ala iman ini mengatasi iman itu kufar. Mungsengu keinginan yang sangat sih. Wanas guru tena sabi lapat asapan iku alal makulillah ingatasi makulillah. Inna saat meningsun awal ujalna gawe sopa ingsun main perkara arti ingatasi bumi rupani minal hayawani sangi hayawan wana badi dan tertanduran masa jari dan jenis fitwitan walan hari dan biro-biro sungai wawiri dali kalam yani mengkono-mengkono kabe kabe tak gawe jinatan ingkang jadi pepaes laha kedua arat ono sungai ono pepohonan kabe jadi pepaes nah jadi pepaes ngelalek no hakikati dunia jadi uang buka apa linat walu supaya muji ingsun hingga mengake Linah tabiro supaya muji ingsun anasa yang menuso. Tadi kena kali ini ngali kabe ila dari kamar yang mengkono-mengkono kabe. Ayyukum ahsan wa amal. Udah yang bine kabe wahsan itu api apane amalan perilaku ini di inggeran dari. Aja di kecil wih jurut lagu maring ikilah kabe, lagu maring dari. Kabe tak gawe gue pepaes, terus gue ngetes. Nanti sing jurut. Pasti nanti sing dunia-dunia itu buatan kemurungsung. Wa inalan satan yang sun awal aja ini sini gawe kabe main perkara ahliya kan ngatasi arat. Tak gawe soidan yang kang hancur, fakta tangan yang kang hancur lebur. Jurusan turun kok garing, ya bisa tak garing. Layang buku rapuh pul, apa ma'alalan. Kok pada akhirnya barang-barang yang nyeneng, kaya apel, kaktus, buah-buahan, akhirnya ya bosok. Akhirnya ya orang-orang gunanya. Am hatik ta'ana tanyang kau siro, donantan tak se nyang kau siro, ini mulai cerita. Anak sabal kahfi, tak temennya penduduk kahfi. Ail hori tegese wong sing mengguni gua, bilja balik dalam gua. Warokimi lan prasasti, prasasti catatan jenengnya Ashabul Kahfi. Sing jare nak ditulis ning omah, omah apa bom, ning ana tulisane yo nak apa ngene-ngene. Tulisane isek kon apa? Nek maca donga iki ra bakal mati, nek isek iso maca yo ora ono apa. Berarti mati ra iso ono apa? Moh ana-ana. Ya tapi nek ateng tenan ngono ya terus malah ateng rezeki. Ala wong ora ngono apa. Neng tinggal jeneng ajal wae teko ya teko. Tapi kiaimu ora bodho nijukono ora anggar kecek maca iki ora bakal. Kan mati ra iso napa. Lho, mono ora iso mikir. Boten nyenyak nek mati tenang, anggar kecek urip kuwi iso maca nek mati. Itu gak ada mayat juga, tapi mayat kan nyiksa ini api untuk nyobajingan. Tapi bajingan jen mati. Nah, mati, itu jadi mulai kok protes, tetap kiai bisa itu pinter. Wajingan mati, tukang gendong mati. Ya, selesai ini saya, ya saya. Yang santri sing ekstrim protes. Saya ini bukti, untuk aku ini raka ruh. Jadi saya tanya di sisi, Pak. Ya, mati rambut, cuma iso pokok. Mungkin. Jadi kabe itu ada ilmu, ya kok. Tak jadi itu ilmu rahasia, nanti bang jagal terus tak terang. Tarik diterang lah, menjagal. Nanti anggur mati mesti apa? Karena akhir dari kendara keburu. Lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya pinter kan? Lain Nabi nak dengo, awal masail hayata dia datang di fikuli khairin wal mo tarohatan di minkuli syarin. Anggap baik kena ije urif, ikut bekal itu gawe tepus itu akhirat. Tapi nak kowe mati anggap bae akhir dari segala keburu. Karena kita sudah sampai mati sing seneng ya Allah, berakhirlah semua potensi kejahatan saya. Berakhirlah semua keburukan saya dan berakhir pula semua potensi maksiat saya. Alhamdulillah Gusti semua keburukan telah berakhir karena saya mau mati. Kudune seneng ora malah bingung. Jadi kadhe Nabi nak mari ngeten kehidupan aku iki urip sing ngeten iki anggap bae tabungan. Kau itu ngaji, itu sudah kau itu macam-macam. Tapi kena api mati, orang tak nyesal. Anggapnya akhir dari segala. Ini gue dibati Rasulullah. Jadi orang ditanamkan optimis, memandang suatu itu baik. Paham ya? Waktu kena nanti gue judut ya.
Judes-judes anggapnya ngelatih sampe. Lho nggih kula nu boten sampun kuci kula nu nate tangkep. Gus kula nu kepen mbak amuk jenengan. Kira-kira nek dene ngapola ta ta. Lah iya lek ngekeki nafkah cukup ora mesti to nyuku. Lah nek kowe ngamuk aku sapa. Ora modal nduk ganjaran apa. Ora modal nduk napa. Jadi kan ada budget juga supaya perkara ini sabar untuk nopo. Kenapa? Kalau kamu, nanti mawon ngot. Tapi waktu itu sampai keberatan saya. Jadi pengiran pun nabi ya. Ada tapi anak wong kere, wong wong santri rata-rata amarah. Di tonggo rapi dan sabar. Untuk perlakuan tidak enak sabar. Sinyak kere, keriting, yuk ganjaran. Itu gampang. Sebenarnya hidup itu mudah. Jadi termasuk ganjaran usah. Tapi kita ini kepen ganjaran sing prestis. Misalnya sosok kan gaya. Begini ganjaran sing prestis. Ini ganjarannya kok milih sing nopo? Aku kan nanti ditanggleti. Gus, padilai jadi imam kan kau terus ngotong gawe nabi. Sirine nopo kok, jinan gak jadi imam. Cangkemmu. Jadi imam padilai gede berkoniru Rasulullah. Tapi jadi makmum kaya aku ganjaran. Aku itu wong alim, jadi makmum ganjaran gede bodoh ke imam. Hadisnya sih, tawadu om. Mereka ake, wong yang ngerosok kiai, ngerosok wong alim, ambisi jadi imam. Jadi padilai jadi makmum nopo? Tawadu. Memang harus ada yang latih, masyarakat kalau tidak dilatih ya kacau. Ngerosok kiai rebutan tongkat, ngerosok ngalim itu jadi. Terus yang latih tawadu itu so. Saya jamin, berapa kali Rasulullah menyuruh supaya sahabatnya ngimami beliau. Karena Rasulullah ya tahu betul bahwa di antara aturan Islam itu tawadu. Meskipun tidak ada sahabat yang berani ngimami Rasulullah, tapi Rasulullah sangat ingin pernah makmum sahabat. Akhirnya kesampaian jadi ku Abdurrahman bin Auf nanti dalam perjalanan ngimami kaji nabi makmum di barok di terus lagi ber. Nanti kaji nabi Abdurrahman bangga, gak ono sahabat tau ngimami nabi kecuali aku. Baru ku diprotes, oh kaji nabi ben berkali-kali tau ngimami orang terbaik di dunia. Abu Bakar bahwa dan ketika beliau sudah ngimami Rasulullah Abu mundur. Ditanya lagi ya Abu Bakar kenapa anda mundur? Saya juga ingin makmum kamu. Kata Nabi, kata Kanjeng Nabi, kata Abu Bakar, layam bagi ibni Abi Quhafah ayah Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tapi sebenarnya kalau kita fair, Rasulullah itu berkali-kali ingin juga jadi makmum. Itu tadi melatih Nabi tawa. Banyak sahabat-sahabat besar banyak jadi makmum. Ini mami tapi orang orang saya, orang kelompok tertentu, sama jamaah diri, enggak makmum mungil orang sah. Padahal Nabi zaman juga menghentikan Sallu khol samangko la la ilaha illallah. Kau itu gelam makmum besoko ngeseng mokso la ilaha illallah. Jadi rasa gengsi nama imam itu ideal cuma ini nama tanya bener ini. Sholat yang mau cara bener nganti bahasa lu nak yukhil lu bin makna. Jadi misalnya an'am ta'alihim diwoto an'am tu itu fatal. An'amta kang paring nikmat panjenengan alihi ngatasé wong akeh. Mbok waca an'amtu paring nikmat ing. Tapi nek ain mirip hamzah, hamzah mirip ain ku ilate elek. Paham. Wale wong daerah kulonan nek waca walatoli walat kon iki jebul. Dong ngeriyen nganti crita kiye-kiye Quran bapak kula nu hafal Quran ta waca mulang Quran bapak. Niku kakuati tenan. Alhamdu. Ucu ilah itu yang boleh dasarnya apa? Buat tentang dasarnya apa? Aksus tanah ya, ini apa dasarnya apa? Gigi apa terus? Alhamdulillah. Ya, gurunya gak apa-apa. Ah, ini kurang mana? Ukurannya sepuluh juga, mungkin gak punya. Oh, ini apa-apa? Kulau ini gak duwe, maksud pasien. Tapi kulau buatan panas di kulau lagi. Gara-gara kita ada orang apa? Nah, lepas pasien itu. Jadi nak muat dan nak utuh. Alhamdulillah itu jelas. Tetap alhamdulillah. Jadi muridnya cerdas, protes. Pak Yai, jal saya dan jal bapak memang beda. Jal saya dan jal bapak beda. Jadi guru ni kata hati. Terus silat elak. Biar jal saya dan jal bapak. Yang ingin melamun Betawi agak kuatir. Wahasuna ulai kata perhatikan. Kamu ni rofi kok. Tapi kan buang. Itu tetap kayak gua. Ini aneh-aneh.
Nah itu memang begitu. Kalau sudah kayak gitu tuh repot. Tapi itu tetap sah. Nah, yang tidak sah itu adalah nan yutin lubin makna. Misalnya an amta siwa nopo an amtu. Itu memang sampai berakibat tidak nopo sah. Paham ya? Memang idealnya ya umul kau ma'atrohum li kita bila. Itu idealnya ya. Itu idealnya. Tapi kalau standar sah tetap nopo sah. Mula nanti Jumatan dan perdalaman prosesi glorian zaman itu saya sering ngumpel di ngebis pas Jumatan mandek. Jumatan, ini makmumnya mau limolas. Saya cara mazhab Syafi'i minimal Jumatan patang. Kalau ke kalian santri kulo kali, dengerin sering ngaji kulo tengi. Ijan mau dari kulo tengi. Nah, santri kulo fanatik fakih ya ada, buat ini ada kah? Malah rasa ya. Cara mazhab Syafi'i Jumatan memang harus orang 40. Kalau tidak 40, tidak wajib. Tapi Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, punya guru-guru yang lain. Itu yang mengatakan tidak wajib Jumatan itu hukum rukhsah, hukum apa? Tapi bukan berarti kalau orang 20 terus tidak harus latihan Jumatan. Kapan 40 wis orang pemanasan 20 sip. Paham ya? Boyo tipi kira-kira kita kampung misalnya desa-desa binaan. Sing gelem Jumatan mau 15. Terus gue nyarat mau batan. Dan kalau pemanasan itu di 40 di bawah ini wong desa-desa tak lu. Tak lu. Wong imam mau coba teh kayu rakar rakar pun, dia agak baik sah. Kalau lagi raya ada, nggak ada jadi gini raya. Mana tak kalau pangeran kau raya ada, di bener sih buatin gitu, ya bener gue waktu itu. Mereka buatnya jadi gini deh ya. Tidak wajib itu bukan berarti tidak. Tidak sunat bukan berarti tidak boleh. Makanya tenggane Sarah Bukhari dan Fathul Bari itu misalnya tahajud itu tidak kesunatan jamaah, tapi bukan berarti tidak boleh jamaah. Paham ya? Witir itu sebaiknya sendiri-sendiri, tapi bukan berarti tidak boleh jamaah. Karena Rasulullah pernah datang di rumahnya Malik bin Dukhsum itu. Pagi-pagi Rasulullah datang, itu mau waktu sholat duha. Ketika Nabi sholat, sahabat-sahabat di makmum. Padahal itu sholat-sholat yang tidak disunatkan jamaah. Jadi pernah juga Nabi itu melakukan sholat yang tidak disunatkan jamaah, dan Nabi melakukan secara. Tapi hebatnya Nabi itu panjang, ya Nabi sendiri, ya hebatnya musuh. Ya menang malam. Ya memang karena secara konstitusi memang enggak kesunatan jamaah. Jadi kalau Nabi ngutus kan nanti menjadi kesunatan jamaah. Tapi Nabi ketika perkara sahabat do makmum menengae. Mulai dari Ibnu Abbas, dari sapa tahajud ra oleh jamaah. Aku tahu turune bulik. Maimunah itu buliknya sinten Ibnu Abbas. Kholati kalau bilang kholah itu bulik dari ibu. Bulik dari napa? Ibu. Kalau orang Arab bilang saudaranya bapak itu am. Kalau saudaranya ibu nama khor. Makanya kalau di Quran-Quran kan ada akmamikum, ada akwalikum. Misalnya ya kurimat alikum, umahatukum, wabana tukum, wa akwalikum, wa amma tukum. Berarti dulure bapak, wa kola tukum, dulure ibu. Tapi nak terus bawa sama ini. Mereka boleh itu jelas. Mereka boleh bapak. Mereka boleh ke nama. Kalau orang Arab jelas, kola berarti keluarga dari ibu. Kalau amma, dari bapak. Berarti misalnya hurimat alaikum mahatukum wabanatukum wakwatukum wa'amatukum dulure bapak wakwalatukum dulure ibu. Jadi maknanya Quran ini lebih gampang dibanding koso Jawa. Ya tapi tetap gampang kan gue. Repot kan diserahkan itu. Iya sih. Itu memang aturannya itu begitu. Ya aturan-aturan baiknya terus dari Ibn Abbas. Ketika Rasulullah mulai wudhu mau sholat tahajud sholat malam. Ibn Abbas kecil itu enggak tahu aturan sholat. Beliau makmum tapi dari sisi kiri. Sisi apa? Terus kata Ibn Abbas, Fafallah tani Rasulullah. Aku dijewer dari Rasulullah. Ya Nabi sholat juga dijewer. Nanti dari Imam Malik ke Babin Tunggu Rabat. Dan Nabi sholat jewer ya tahu. Bidang butuhnya gini apa? Tapi nak rokokan enggak tahu. Nanti aku bisa ngarawat. Wah, lembut diru. Kon aliran tenggelam sebagian daerah, itu nak foto nopo rokok. Alasannya rokok itu ramangan, jura. Dia ini salah tu. Mulu gus, ramai dia gating debat. Kalau gus orang melo debat, orang edan lagi debat. Orang kalau omongin energi ini. Biar dia mungkin jauh ngalih mungkin foto kita. Sing batal mangan bengong, rokok itu jura kategori mangan, jura kategori ngombe. Tak omongin.
Anda ini dia ini, sebenarnya dia tetap lupu suaraku. Tapi kalau mangan, kalau mumpir, anda ini buat apa toh? Nah, gelap ya suaranya dia ini penuh ke gelap nama. Kandang dia. Ngomong-ngomong, kalau tidak ada pecuk. Orang. Terus walhasil akhirnya Ibn Abbas dijewer begini. Dijewer, Fa'adaroni Anyamini. Tetapi dijewer, diputer, nganti aku posisi kanan ini. Nah, semenjak itu jadi aturan kalau makmumnya satu di arah kanan, kalau dua agak mundur sedikit kanan dan kiri, kalau ada yang ketiga agak mundur lagi di tengah. Paham ya? Terus ada aturan itu dulu ya karena gitu. Paham ya? Tapi intinya pernah juga Nabi tahajud berjamaah ini makmumnya jinten. Nah, kalau sebagai wong alim ngerti kok itu yang jamaah masa ilmu kula katang, nak bebe jamaah ya dalile dikati Nabi bebe. Tapi buku dalil ya rapati kena orang ana pengumuman iki, paham nggih? Kejadiannya tanpa diumum. Tapi tetap ada kula fa'il, ning ibadah terus. Sing dengki sing ngrasa iki, paham. Ya cuma sing anak nolak nak dimamung liya kudu ikhlas aja kok dene semangat mergo dadi imam bareng dimamung liya gak tri. Sing direkno aku sing terusno dene lek ora ikhlas nak nek wis ibadah di boten napa. Mun nggih terus niki pengertos sama aturan-aturan seperti Am hasibta anna ashabal kahfi sak temene penghuni-penghuni napa gua ayo goni nak nate ngene itu disalu-salu ning sepatu tamdi kom sami nama niku teng kawasan Yordan banyak peneliti yang yakin itu di kawasan Budi Yordan cerita kali ing dan gunung Warokimi lan prasasti ailauhi tegese Allah sabba al-maktubi ingkang ditulis ing dalam Allah apa asma kira-kira jeneng-jenengnya Ashabul Kahfi wa antabun dan kira-kira nasab-nasabnya Ashabul Kahfi waktu seilang teman-teman kejuni bersosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kisotim kami ceritanya Ashabul Kahfi kanu min ayatina ajaban kanu ono sopa Ashabul Kahfi di kisotim dan ceritanya Ashabul Kahfi min ayatina yang kira-kira ayat kita min jumlah di ayatina kami kira-kira jumlah ayat kita ajaban itu berita sing gawono sing menakjubkan. Utai jawa ajaban kebaru kanak jadi kebarekan. Wa mau te perkara kanak kan ono pemain kebaru itu halus jadi halkan. Jadi ono sopa Ashabul Kahfi ku ajaban iku gawan. Ono tongone iku gawan no jurah bagil ayat orang kok saliannya ayat. Au ajaban utau luwe gawan ini ayat. Lain seorang ono pak lampu perkara ika jadi kabar mengkoro-mengkoro kak. Utkur ilingo siro Muhammad it awan alikane delik utau bergegas menuju sopo al-fit yatu, kira-kira cahno. Jadi fit ya, jama'i fatan. Fatan jama'i nama fit, fit ya. Sopo al-fit yatu, kira-kira cahno. Delik utau bergegas ilal kahfi menuju ning guwa. Utai fit ya itu jamu fatan, jama'i lapat fatan. Wawa tekan aran al-fatah itu asyabu pemuda al-kami itu kang sempurna. Kau ikinah halil sikapkan. Berdi ala imani mengatasi imane Ashabul Kahfi. Kau mihim sanding kau mi Ashabul Kahfi al-bukhari yang kakabir kahfi. Pakar mau apa kau dulu mau sopo Ashabul Kahfi dulu ini robbana atina robbana do pengiran kita ati mau kulaku di maringi patina lain kita mila juga saking sisi panjenengan mingki balika segesek saking sisi panjenengan jadi nak kok belum sedurunge nak kibalun sisi mingki balika saking sisi panjenengan jenengan maringi tengkulo rahmatan yang rahmat wahai lankulo aturi dandani panjenengan asli segesek ngekei pembenaran jenengan to ngurusi panjenengan nana mari kita min amrina sanging urusan kita rosat dan ing kebenaran hidayatan tegesi hidayat padorong namo kemaringi turu insun ala adani him ing atase kuping-kupinge Ashabul Kahfi maksudnya ngeten to turu ning kuping maksudnya kesunatane turu ku miring ora ablak-ablak ndelok lah paham ya ojo ngabrek koyo rukun malah ora ono dalile jadi turu sing elek ning ngabrek ablak-ablak, kena turu ablak-ablak itu dari kaya Fir'a, kaya rojo, turunnya orang sombong. Nah turu ngabrek dari turunnya itu, kita. Nah turu kesunatannya mirip. Kaya kaya orang mati nih lho, itu ke standar ideal turu kata yang nama? Mati. Ya benar yang mati, tapi tetap turu aneh, kaya yang mati kok nama? Jadi rian kesunatannya nak bersolat subuh, niku turu madep kita kaya orang mati. Itu rian dipraktekno para ulama. Sebenarnya dok santri itu ya turun tenang. Semenjak itu kesunatan itu berakhir lagi. Kesunatan itu mentutuk menopok. Korea ini kesunatan ngoten itu benelik nopok.
mati. Mulane nak turu ning kuping artine turune mi. Pamela, lan nak turu aplang-aplang jenenge turu ning sitho. Mulane wong Arab nak darani tukang turu jenenge ya sayyidal kofahe bose sitho. Maksude tukang napa? Bisa kaya-kaya kuno nak darani santri tukang turu ya sayyidal kofahe kawulane sitho. Maksude tukang napa? Tukang turu. Padaram namang po gawe sapa ingsun ala aja niki ning atase kuping-kuping asam juga. Maknanya gawe kuping maksudnya ngelibat no kuping lah asur. Anamna tegesi nurakna ingsun kuping asabal kasih. Filkasi yang dalam gua tak kurakna sini na ing pirang-pirang tahun apane adajan wilangane. Maju datan tegesi wilangane. Ini ku nak tahun samsiai telung atus, nak tahun komariai bintan telung atus, bintan telung atus, cuma bahas namun konuri minangelo ingsun kuping asabal kasih. Aikor nabun, dikasih nangenok insun bumi asokal kafu. Lina lama supaya ngerti insun ilmu musyadat dan nilai ilmu ingkang isok di dekseni. Insun ngerti ayu hisbeini ahso lima labi dua madat. Ayu hisbeini itu intinya kelompok loro wa ibarikani dikasih kelompok loro al-muktali teni kan suloyo karoni. Bimut dati luktihim, yang dalam masa ketenangan itu masa netepe, masa uripe masya Allah, masa uripe Kisbet, aso iku luwe, iso ngitung, utai aso iku, utai aso iku, kok filen, aso lima, utai iku iso ngitung, soko ayu kisbet, utai aso iku filen di ilfiman adbato, dikisih ngaku mana adbato, tapi ini Imam Suyuti, nah kalau mana ini kira fiil, tapi Imam Suyuti, Imam Mahali mana ini fiil, ya ada fiil lah, aso yang kan iso ngitung, soko ayu kisbet ini, lima hari perkara lagi, sugang bodoh menang soko, Asabul Kahfi ini lupsi himareng menangi Asabul Kahfi. Muta Ali kun ta'aluk bimakuan kor-kor berjauh kan tau si Dewa lima lagi suwa amatkan apa ini batas akhir. Koyatan dan kisih batas akhir. Nah nuta yang sunu naku sunyi di tanah yang sunu naku ubi si muta yang sunu alika yang atas sirah Muhammad nabalum yang ceritanya Asabul Kahfi. Bilhaki kelam hafi sidikit kisih. Inna rusantin Asabul Kahfi ufit yang sunu piro-piro canmong. Amanu kang bodi iman soko fityah piro bimban pengirani fityah. Wajib dina alam nabai yang sebelumnya asabul kafi tak tambah hujan yang bertumbuh. Tapi walaupun yang tadi, asabul kafi ini itu pemuda kita tujuh, yang walu itu asu. Nah, mulanya cara Imam Malik itu asu rapat isu. Tapi saya ini tidak ngalalo asu, dia agak koyok kelompok doang. Terus, repot tadi. Jadi asu itu cara macam sapi ini. Nah, maling di Indonesia itu rata-rata macam sapi ini. Mulanya mau nyolong asu, berdua asu apa? Malah nyolong pedut berkesu, maling mai duit mas. Indonesia ujian mas, tapi ku kuat nanti maling mai duit mas. Asu peliharaan rasi colong berkena, pedut neng kandang si colong berkesu. Jadi maling duit apa? Serempak. Jadi ngeten gini, ini mumpung kerja poso ini di pengalaman jenengan. Kalau kan bolak balik terang non. Tiap 100 tahun iku terpautnya telung tahun. Jadi nak asabul kafi telung atus tahun samsia niku podo karo telung atus songo komari komari. Niki dhewe pengalaman. Mergo komaria iku iso songo likur be telung puluh. Artinya sering songo likur. Sementara samsia kadang telung puluh siji telung. Ya contoh gampang ya poso niki. Foto kemarin itu kan satu Ramadan sama dengan satu Agustus. Tadi kira amun keselit. Tadi kira ruang tanggal ini. Tadi kira ruang kan? Tadi kira ruang tanggal ini. Kemis Jumat itu. Akhap. Nah, malam 6 ya. Tadi kira pun malam 6. Wah. Tadi kira tersih Juni. Belum gitu. Tadi kira tersih Juni tanggal ini. 25. Berarti kan Juni, Juli, Agustus. Padahal saat ini pun Saban, Ramadan. Padahal pernah sama-sama satu Agustus. Artinya tanggalan kemarin sudah lebih nyelip. Poso kemarin itu satu Ramadan sama dengan satu Agustus. Tapi sekarang sudah Saban. Saban terus Ramadan. Sementara sekarang untuk Agustus, Juni, Juli. Berarti nyelip satu bulan kan. Paham ya? Jadi hitungannya hari ya nggak sampai satu. Maksudnya kan sudah lebih maju kan?
Nah itu bukti nak tahun Komariah mesti nyelip sami. Kami berobat ini malah ya. Jadi satu Ramadan tahun kemarin nah, sama dengan satu Agustus. Ternyata saat ini tanggal itu Safar. Samdiai terus Juni tanggal berapa? 25. Padahal Juni untuk Agustus kan Juni, Juli, Agustus. Sementara Safar langsung Ramadan. Berarti lu kecep. Iku ribat di Quran. Malah di Quran ngendikan wala bidu fi kafir. Salah kami atin sini dawas jadu sisa. Tapi ulama ini cara nafsiri dihitung telung atus tahun samsia, dihitung telung atus sama apa? Komaria. Mereka tanpa wute per tahun kira-kira di sebelah dino kadang telulah dino. Wai per 100 tahun itu 3 tahun. Nah ini nak telung atus tahun kena minat tangan. Nah, sama kudu syukur. Kiai singkik sinau. Kalau kulo nakalan rasa sinau sampe njur ngantuk. Kulo rasa sinau lagi tok ya tetep pinter kulo. Iku wae dicen apa? Dicen apa? Kulo syukur tenan dadi kawula ana wong sing waras belum. Saya itu memang ingkar ya kalau ada ulama atau kiai yang suaranya didengar kemudian tidak belajar itu saya ingkar. Itu sombong. Wong Rasulullah sing nabi diulang Jibril wae kena kitab Robi Sidni. Jadi cara kulo ana kiai munas sing sering pidato, sering ngaji kok gak sinau sombong. Dolen. Karena tidak menghormati ilmu, saya alim-alimnya orang itu tetap masih ada kekurangan. Kulo nu sing sawangane sombong ya sopan, kok dina wong sawangane tawaduk gak sopan, kok ora napa. Dukung ngene iki ilmu saking pangeran nak bener menapa nak salah di saking kulo. Tawaduk entek ngamet, tapi ora tahu. Sehingga kalau ilmu ini salah ya salah terus ora tahu napa. Ora tahu. Rasulullah itu tiap tahun itu ngaji di Malaikat Jibril. Malah di akhir-akhir hayatnya yang dia ngaji satu kali menjadi dua. Itu saja masih kena kitab Robi Jidni. Tapi kita-kita sekarang sudah tidak pernah Robi Jidni. Kulau itu nanti tengah arti kabar dan multazam dulu Robi Jidni, tak bulan ini. Nama Robi Jidni. Karena ilmu itu ya harus dipelajari itu tadi. Satu informasi yang sudah keliwat itu pasti satu saja yang benar. Karena fakta yang sudah keliwat itu tidak bisa dirubah. Teorinya gitu. Sehingga kalau Allah cerita, Ashabul Kahfi itu diam 300 tahun. Atau 309 tahun. Itu tidak mungkin. Atau mesti faktanya itu ya 300 tahun. Tok. Atau 309 tahun. Tok. Karena fakta yang sudah keliwat pasti salah. Misalnya, Zaid itu urip zaman tahun 1920. Dua anak loro. Orang itu agak mendingan. Zaid itu mungkin dia anak loro, mungkin dia anak papa. Jadi orang itu anak loro, ya loro. Wah, anak papa. Kecuali urung keliwat, kalau sampai saya dia anak loro. Misalnya, Mr. Fadul, sehingga anak pulau yang terakhir cangkemmu. Orangmu nak ke depan, itu akhirnya terakhir, kan? Tapi, nabis keliwat, mesti ditok, paham ya? Sehingga ketika Allah cerita Ashabul Kahfi itu menengening dua telung atas tahun utawa telung atas songo itu tidak ibham, juga tidak syak, juga tidak tahyir. Pasti ada logikanya. Ternyata sudah di logika ulama-ulama ahli kitab. Oh maksudnya telung atas tahun samsiah, telung atas songo tahun kolaria. Nah, ya, mereka logika lah. Kalam hobar yang kelipat mesti pakem kebenaran al-haqwati. Kebenaran pasti tahu. Paham ya? Dan sampean itu pentingnya sinau. Jadi sampean ora kok terus pokoknya antarane 300 tahun ora 300 songo mbur kono wae alam cangkemmu alam mesti ae nak wae ora kok wis suwe tok ora usah mulang bar mesti sik dibuka wae alam mburi ngene apa aneh-aneh wae ora iso nek lah ilmu kudu ngoten iki ora bisa ngene apa. Itu Rasulullah tak ceritanya. Kalau nuna roh ngaji nih kan Nabi nanti nangis semua. Kalau Nabi nak sholat juga itu diwarai Jibril sampai kali cacile. Jadi ini gitu, misalnya nama Otlo kayu. Ya Muhammad, ada waktu juri. Cinta ini lim sirih sengenge. Barang baca lim sirih sengenge pun hari kedua sholatnya rada mundur. Ya Muhammad, ada waktu juri. Hari ketiga diwarai meneng nanti mepet akhir. Ya Muhammad, ada waktu juri. Mau tidak dilatih sampai sekian potensi waktu dulu. Mulai, pagi nanti itu detail dilatih malaikat Jibril dong. Sehingga per inci,
per inci dari semua peristiwa ibadah itu gak ada yang gak yang terlewatkan udah. Sehingga sampai ulama itu detail waktu juriku nak serengenge wis lingsir ngulang iku wae lere dilil istiwa. Sampai detail. Kok nak waktu ngasar dimulai zilus syek misra'u ditambahi asumsi zilul istiwa. Iku kan incir, ngitungnya incir apa? In? Incir itu itu, saya ini rauh, semuang dong. Ya saya ini senangnya, kok ini kira-kira? Nabi ngitungnya pernah apa? Rian zakat fitrah itu, uang cek ngitung 2 kilo koma sekian. Saya ini kayak malas ngitung, terus pokoknya 3 kilo. Lur ngeten loh masuk pulau ini. Ini buatan berarti kalau ngajar medit, buatan. Ngeten, kalau nanti debat. Kayak medit, ini ngomong. Sampai kayak sakit. Dari sing kilo mau wis tabulatno wae 3 kilo, zakat fitrah 3 kilo, nak luwes mesti ben. Temene wong kere dikai 3 kilo luwes tenang timbang dipakno 2 kilo teteng. Iku yo ora bener, mergo sikire iki nampa 3 kilo mesti luwes tenang timbang nampa 2 kilo. Tapi ono gobloke yo ngajari wong medhit. Resikune ngeten tak warai sampean, sampean beroh rasane dadi ulama. Ngene lho, Mbak, madhabem yo bener tapi campur bento. Bener tapi campur nopo? Nak kita yakin zakat fitrah mau 2 kilo setengah. Nak ono wong kere duwe 2 kilo setengah itu tetap wajib zakat. Ben wong kere lah latihan lomo zakat. Tapi nak gua putus no 3 kilo wong kere sing duwe 2 kilo setengah aku ora wajib mung aku ora 3 kilo. Nggih Gus, yo repot juga. Paham ya? Jadi kita yang mikir minal jihad, nak gua wajib no 3 kilo, pancen nguntungno sing nompo. Tapi nak iku nganti orang ulama sing kecangkeman koyo kula, orang sing ngomong meneh. Nak ana wong duwe 2 kilo setengah terus mentang-mentang ora wajib zakat. Mergo ora memenuhi nisab 3 kilo. Paham ya? Paham ya? Dadi wong kudu takke, paham ya? Kula baleni malih ya, sing muni 3 kilo yen apik lho, mergo melarat seneng nak nampa 3 kilo. Tapi nak kewajiban zakat fitrah itu 3 kilo, engkau sing duwe 2 kilo setengah ora wajib. Mergo ora memenuhi ini tok. 3 kilo. Iki wis ana nang dhewe jeneng. Tapi menang pisan era tiba. Malah nek mana ilmu tak kok ulama. Mergo ulama mikir tenan. Lan kamare sama kamu kula, mari aku ora mikir, mana kula kula bare ta. Dusa, nek kula ketemu wong. Sampeyan ora kenal kula lama ikhlas nang akhirat ketemu. Lan ora ikhlas ora ketemu. Wangel temen. Wong amal ape yo, ngamal ape ra kudu kenal kiye ini kan Nabi ora gak kenal sampean. Ya tapi yang sampean ngamali bener mulai sampean kudu dikenal di Rasulullah. Kula kenal Nabi kok umur ape malah ora kenal blas, mergo ora iman, mergo ora ngerti napa. Dadi ora usah aneh-aneh ta. Kok ulama iku mikire detek, kula riyen nggih sempat protes. Kok kiai bulan 3 kilo kok ditentang, padahal luwe lomo. Ngekeki 3 kilo luwe lomo. Tapi tak aneh-aneh. Iya, nak ning sopo 3 kilo. Kan zakat fitrah kan gak kudu wong sugih, siapa saja yang hari itu bisa makan, wajib zakat. Nah, iku nak ning sopo 3 kilo, berarti wong larat sing duwe 2 kilo setengah ora wajib zakat. Padahal kita kepengin sing larat lah saat itu yo. Berarti kemilan ning sopo 2 kilo setengah apa sing 3 kilo dak iki. 2 kilo setengah, tapi yang ngono. Ini sopir 2 kilo setengah, tapi tidak jaga telur. Iya, oleh itu ideal. Paham, ini aku waras, ya, kenapa? Waras. Nah, aku alhamdulillah termasuk yang waras ini. Paham, ya. Mas hukum pentingnya detail itu di situ. Begitu juga masalah waktu, Nabi itu dilatih sampai kesekian kali. Uang misalnya orang ulama kok khusyuk kabeh. Misalnya ulama khusyuk kabeh kok Mustafa. Sholat duhur paling afdol awal waktu. Saatnya supir, saatnya kernet, saatnya bakul bakso, sing duwe kesempatan akhir waktu. Lan kok duwe ulama sing ngetokno nek salat akhir wektu nggo supaya umat ini tetap ada rahmat, ada rukhsah, ada napa? Dadi ojo sok suci dhewe sakake wong liya. Mulane kula ngomong ning dinten tahawen pokok isu nak titik Ramadan bisa nak belum trawe ana wong sing rezekine iku ditetir dadi satpam ae wong ge trawe dadi dadi satpam. Dadi bakul bakso tukang jogo gudang. Apa karena kita imam terawih terus tengah terawih buat arani ala? Dalam sing jogo satpam itu yo, dua anak cili, nukok no susu anak, dua ribu tua, tengok suatu tak waktu nukok no bate. Ulama harus ngomong terus, pola sunnah. Pegawai enggak ada tidak. Lo kita kan kita nama, so kita sampo so bisa enggak terawih. Saya enggak nak ketemu pangeran, enggak bener aku tak tahu.
ora iso kok sunah ya tetep napa. Kita ini nanti kasihan, memang mosok traweh pisan ora sakake sapam, sakake bubul susin tugase pas wae napa. Terus enggak ada jaminan, terus ponis begitu mesti ono sungzone. Enggak ada jaminan wong nak mentale wong apik, masih sapam lah. Engko jam loro mulai traweh iki. Mulai bolak-balik rong salat sing traweh iki. Kulo di kanca kenal-kenal sing riyen nate ngaji kanca kula sing kira-kira wong. Kulo traweh wis setengah loro wis enggak piye wae kerja. Jangan kira yang tidak traweh jadi makmum itu terus tidak. Banyak juga yang trawehnya malam di malam hari. Gue yang nak ngukumi uang sih campur suudon, campur monis. Nak saya lek menyerap dan lain-lain. Lo kalau nanti saat ini kita kono togo-togo dulu, hampir tak poso. Itu mesti keluar traweh di sana. Itu tuh keluar-keluar di sana. Gue betul dong, gak tenang. Iya biasa gitu. Tapi togo-togo lo ya, bisa mesti kono tidak traweh di sana. Iya mungkin karena saya kita akhir rok bagul tak suruh sama. Ya rasa yang protes. Ibadat itu delik, ibadat itu biasa gimana? Ya memang ulama harus begitu. Ada sesuatu yang harus dijaga konstitusinya. Kalau enggak nanti rusak bareng. Makanya Rasulullah itu dalam cerita Qiyamul Lail, Nabi itu sholat sampai 6 kali di masjid ketika banyak sahabat, terus Nabi meninggalkan itu. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah enggak ngimami lagi, saya takut kalau saya terus 30 hari dia geber. Kalau dia geber itu kamu tidak ku. Mengenai pulau seneng kadang bermacam-macam sing kasus macam besafi. Muazin be imam kejaran ini dua muazin. Orang sing bantah, enggak bisa. Rasulullah itu akmalun nas. Ternyata Rasulullah itu ditetir jadi imam. Tentu sesuatu yang Rasulullah di situ itu terbaik. Berarti paling abdul itu imam terus jadi muaz. Tapi rata-rata ulama gila. Masih utama muazin dibang imam. Alasannya gampang. Rasulullah jadi imam itu karena bahaya kalau Nabi muazin. Sholat jamaah nanti jadi berdoain karena Rasulullah yang manggil tentu orang wajib nyembah tadi. Tapi nanti manggil Bilal karena sibuk Bilal lah kan. Itu ya ada. Lo ini betul sama cari di sana-sana peke. Kenapa Rasulullah tidak ada? Kalau Rasulullah yang ada, itu jamaah jadi berdoain. Paham gak? Lo enggak tuh. Masih kau kayak pulang misalnya ngapain Mustafa? Kok sholat subuh wajib udah wujud berat. Tapi nak jenenge kiai, tok aku tuh kok ono gedang goreng. Tuku gedang goreng barang ra penting, tapi nak sing ngongkon kiai nek ora nurut, jenenge santri bali. Begitu juga Rasulullah, kok Rasulullah mutus barang ra penting lah iku dadi wajib. Misale Rasulullah mutus, "Mus, omahku sanggo saponi." Tetep wajib mergo sing mutus. Sehingga nak Rasulullah ku adzan, iku mesti sholat dadi berdoain jamaah berdoa. Padahal status jamaah namung berdoa napa kita. Sebab itu tetap Abdul Muazzin soal Rasulullah ora azan sirine ben jamaah ora perlu iwalah. Jadi sama lu sidik-sidik Rasulullah jadi imam. Lah nek saiki Rasulullah jadi imam terus kabeh umate anu sunah Rasul jadi imam. Wong 20 jadi imam kabeh. Aneh-aneh. Lah kok ora takok iku ora jadi imam. Nabi iku jadi imam. Lah ngembaro makmum berarti koyo aku ya dibarno ki aneh-aneh wae. Lah nek Nabi jadi imam terus jadi imam kabeh malah ora sida jadi imam ora ana makmume. Barang tak paket tokak tak kono. Jadi mung pintu nyenusung ya mana kira aneh-aneh sithik-sithik muni sunah rasul lha ora karepe. Nah Nabi adzan itu bahaya. Makanya ini yang asik ya. Jihad itu begitu wajib, begitu penting. Tapi ada sekian jihad yang Nabi itu tidak hadir, disebut syariah. Kalau dalam ilmu tarekat itu kalau perang yang Nabi ikut disebut uzwah. Kalau Nabi tidak ikut disebut apa? Syariah. Itu suatu saat ada yang tanya, "Ya Rasulullah, engkau begitu memuji-muji fadilahnya jihad. Kenapa kadang engkau tidak jihad?" Ya ono sahabat sing ditakok ngono ya. Tapi jawabannya Nabi apa? Sungguh setiap ada jihad saya itu ingin ikut. Tapi andaikan semua jihad saya ikut, tentu itu berat bagi kamu karena nanti enggak ada toleransi bagi mereka yang ada udzur. Makanya saya sengaja kadang enggak ikut untuk memberi ruang yang sedang ada udzur, ada alasan untuk tidak divonis munafik. Paham. Jadi ulama sing jadi acuan itu bahaya. Soalnya uang sempalo ngalim ulama aku tu jadi imam, aku jadi sunnah. Tak orang alim ulama orang sah jadi. Mana tengene kawasan pulau terkenal mak mak, terus bagi mak ngomong itu tenang aje. Padahal pulau ini kadang di muka rokok, kau imam berasil, cuma ibu bebar. Dan tapi umur yang penting terkenal pulau gelemak mak. Ini penting. Jadi Rasulullah dulu itu
hati-hati sekali. Makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya, sungguh Rasulullah itu sering mencintai satu amal, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap perut. Kalau dianggap perut itu bahaya sekali. Kasihan umat. Makanya ini keluar cerita pegawai ini sekali-kali Imam Mahal itu sudah pengarang pegawai. Suatu saat Ibnu Umar itu ditanya, Ibnu Umar itu menangi era tabi'in yang sudah pakai terminologi pegawai. Jadi misalnya, witir itu hukumnya kayak apa? Sunat. Tahajud hukumnya kayak apa? Sunat. Tarifnya sunat itu gimana? Dilakukan baik, dapat ganjaran, ditinggalkan, tidak apa. Terus Ibnu Umar itu menangi era tabi'in pakai istilah pegawai. Dia ditanya, Yamna Umar, ya Aba Abdirrahman panggilannya. Halil witru sunnatun am wajibatun. Apa witir itu sunat atau wajib? Jawabannya Ibnu Umar apa? Autara Rasulullah wa autara muslim. Boe nabi ku witir wong Islam ya napa? Ketika tanya, Yamna Umar, sa'al tuka, halil witru sunnatun am wajibatun? Autara Rasulullah wa autara ashabu wa autara muslim. Boe nabi ku witir sahabat ya napa? Ketika ditanya lagi ketiga, mah lah takdir, deh wong rada akal. Witir ora usah bakat sunat ta wajib. Pokoke Rasulullah lakoni witir. Iki penting kula aturaken karena apa? Hukum-hukum masalah wajib sunat itu sudah perdebatan para ahli fikih. Hakikatnya hukum adalah tingkat kita mencintai Tuhan. Mulane jare Nabi, barang sunat lak asik mbek pangeran yo lakoni. Nah lagi rati kok aja bekso, coba witir to. Lah opo witir kan dalu-dalu mbek anjep terus muni. Ambilnya Allah Akbar, kesek-kesek, nyeblai nyamuk, malah pengiran tersinggung. Madep, bukan. Misalnya saya ngadep bupati, lebih kukar, kukur, apa-apa, malah repot. Mulanya ibadah itu ada isyek, ada kenyaman. Mulanya ngedikan Nabi, gue mau coba Quran, hatimu aja nyaman. Nah, semua lera nyaman, kukar, kukur, lereni, kok malah repot. Ikra'ul Quran, maktala 40. Nah, hatimu aja nyaman. Karena takut, kan? Ini penting kalau aturan. Jadi kalau sampai mau witir, kalau merasa nyaman dan isek, ya witir. Tapi nak kira-kira maksa malam bermengge pengeran, tidak usah. Daripada pukul-pukul orang, mau mentang-mentang, mereka demi istiqor. Istiqor, maka ini wabek, ini amok, anok. Baribu dihampirin, baribus. Waduh ini dibuat, turun saja dah. Waduh, pusing malaikat nilai. Iya, gantik. Mau nak lereh ini, nak menunggu, tapi kasih dokor. Ada lere ini. Mulanya ketika ini nabi, kena apa sholat, atau ngantuk, atau turus. Mau kena nguji pangeran, malah keliru, misoi. Pangeran, gitu, kena nanti pangeran. Tak ada pulau lah masalah hukum. Mungkin witirnya tergep sampai, nanti nak hukumnya ada pulau. Udah ada pulau, ada hukum. Nah ibadah, buatan lah, buatan apa-apa. Tapi dengan kue keliru, ada orang saat. Mereka ketika ini nabi, nak kue ngantuk, turuai, aja terus. Jangan-jangan kue nguji pangeran, malah misoi. Mungkin tuh jenisnya orang apa? Hantuk. Bisbis-bis yang lain malah kucing perkara ini. Paham gitu. Jadi ini penting. Jadi kue ibadah, nah hati mijak nyaman. Makta lapat. Kecuali ibadah perdu. Kayak sholat duhur, sholat asar. Nyaman raya nyaman, begitu gue lakoni. Wah, duhur-duhur panas-panas. Raya itu. Tak perduain. Maksudnya, gue abrak, gue pacak-pacak. Gue melak busuk. Innahum satam li atabul kardiku aman kode iman dirobdi wajid nabi. Waro kenalan nyancang sopa insun ala kulubihim. Maksudnya mengikat insun nguwanta insun ala kulubihim mengatasi asini asabul kardi. Kauwai nahum tegesi nguwanta insun ha yang kuluba asabul kardi. Ala kauril haki yang ngatasi iman yang bener. Itko munalikane menghadap sopa asabul kardi. Bene day malikihim yang dalam ngarepi raja-raja ini asabul kardi. Bapak amaralan teman-teman perintah Bapak Al-Malik Bumi Asafal Kapi Bisujudi Klan Sujudi Astami Marek Biro-Biro Berhoro Bapak Olu Mokokode Mucap Sobat Asafi Kapi Robuna Robus Samawat Robuna di pengirahan kita Robus Samawat di pengirahan Biro-Biro Langit Allah di dalam bumi Lan atau Arab bakal ibadah kita Min Duni Sami Sa'liannya Allah Kehidri Tegisi Sa'liannya Allah Yang itu Arab bakal nyembah ilahan yang pengirahan dia Lakot kulna, teman-teman ngucap kita, kau meyakini kita, idan nalikani nyembah pangeran dia. Nah aku ngerti nyembah pangeran dia, yang kita ngucap syatotan yang pengucapan sing salah. Kau lan tegesi pengucapan dah syatotan kan gue ini kesalahan. Hei itrotin tegesi kebablas di kuping dalam kekafiran. Insya Allah lah menyembah kita ilahan yang pangeran dia rawaikan salian Allah. Pardon ing dalam pengandiani, ya itu maknanya ing dalam parilani. Aku mau nyembah liane Allah, nah iku terjadi, andekan terjadi,
iku aku sesat banget, iku fardhu. Ulahi tem kon mongkono kabeh muktadaun kaum munas, tegese kaum kita asku bayan kita kudu padha ngalap sapa kaum ana ing dunya sang cah anak wa ali atane pengira. Laula ya tuna mbok yo iso nekakno sapa kaum dalla ya tuna. Ku yo ana nekakno sapa kaum alaihi ning ngatasi ikhlas ibadah ala ibadatihim. Ing ngatasi nyembah ning gone asna. Wong-wong nyembah liyane pangeran, apa betul mereka punya alasan ora ngarah? Disultanin kelawan alasan bayinin kan jelas hujah di tegak kelawan hujah lalu raja ini kan paman mengkotei sopoh itu adzamu luwe dolim lah ada tegak orang siji adzamu kamu luwe dolim luwe ngamur miman dibanding wong iktaro kan gawe-gawe sopoman ala woy ngatasi apa kajikan yang kedustaan wong itu dolim banget sing nganggep awal itu iso duwe sekutonan dinis bati sariki kelana sebab nomidra atau sekutonan ilahi marang wakala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.